Halo semuanya, kembali lagi bersama gue CRW dan terima kasih telah mampir ke channel ini bersama gue Avril Starlight ya kan. Di Kretlas Maringa Wibu ya kan. Jadi anime Spring 2003 tuh sudah pada mulai berguguran dan anime yang menurut gue bagus banget dari season 1 gue bilang bagus adalah Kido Senshi Gundam Suisse no Majo season 2. Fix kalau lo tanya season 2 nya, nggak ada. Anime-anime Gundam yang di, ini Sunrise juga gak sih yang handle? Sunrise juga pasti original, Sunrise ya kan. Gua yakin season 2 lagi, season 3 itu gak ada. Season 3 itu gua jamin gak ada. Gua tahu karena Sunrise itu kalau ngurus anime Gundam dari Zero Zero, Seed Destiny, bahkan yang gak pakai nama Gundam seperti Code Geass. Lalu juga, apa sih anime dulu itu yang Tuan Putri itu gua lupa, tapi dia juga mecha juga. Semua seri Gundamnya itu, Build Fighters dan lain-lain. Sampai zero, apa namanya Iron Blade Orphan itu semuanya berhenti di season 2. Berhenti di season 2 dengan original story dan endingnya juga pasti season 2. Endingnya mantep. Ya biarpun gue masih merasa endingnya bisa lebih di-hype-in lagi. Tapi menurut gue selesai di sini. Jadi anime Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury atau Kido Senshi Gundam 80% gak dapat season 2. Karena ini sudah jadi habit dari studionya. Emang kalau mereka dapat season 2 langsung dikasih. Sekarang pengumuman pun gak ada, fix sampai gue bikin ini video di tanggal 9 Juli subuh hari itu jam 2 pagi gue ingin memberitahu kepada kalian bahwa anime ini sampai sekarang gue belum melihat gue sendiri pribadi bahwa anime ini dapat bocoran untuk lanjut ke season 3. Jadi itu kesimpulan dari gue, thanks for watching, MCRY, see you next time guys.